thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لرب العالمين. صلاة وسلاما على سيد المرسلين. سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du sa'adatal muhtaramin para bapak kiai, ibu nyai, para sepuh bini sepuh, bapak ibu sedaya ingkang sami rawuh. Alhamdulillah Wonten ing enjing menika kula panjenengan sedaya ditakdir pinaringan seger kuarasa. Muga-muga awake waras, ibadah waras. Muga-muga awake sehat, imane sehat. Cek wonten gunane Allah paring waras, paring sehat. sebab kalau kalau wonten yang diparingi awa waras ibadai boten waras awa sehat imane kurat karet ibadai boten keramut mulaniku muka muka kita nyuwun datang Allah majelis wonten enjing niko mugi mugi dados wasilah dados lantaran kita pinaringan ridho saking ngersani Allah tiang niku nek diridani Allah niku disayang karo Allah tiang niku nek disayang gusi Allah umpama ibadah mboten kathah nilainya sangat besar soalnya disayang Umpamu dusane nekata, gede pada gimana? Firah, Baringi pengapunten kali Allah Polahi diri di disayang Mulane kita nindungo Allahumma inna nas alukah ridhaka Ya Allah Kulo nyuwun ridha panjenengan gusti Gini ku sebabnya Mergawang nek diri duwe Ndwe dosa sepuroh disepura Umpama ngamale titik titik nilainya sangat besar. Syaikhul Hasan as dalam sebuah doanya, ini ya Allah. Jadikan dosa-dosa saya ini sebagaimana dosa yang dilakukan oleh kekasihmu dan jangan jadikan ibadahku, kebaikanku sebagaimana kebaikan dan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang engkau murkai ya Allah sebab itu masih ibadah oh kata haji ini pinggrong puluh bentahun umroh. tapi ini mboten diri dani, ya percuma oh enggak diri Mulane mulanya pada niku penting Manten nanyar, lanang wedok sayang menyayangi, Lu sing wedok melaku melakukan kesandung watu geladuk, kena opo sayang, kesandung watu mas, Waktu watu itu wewatu, 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 genah wewatu, nih, sing wewatu, 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 disayang. wewatu, 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 sing wedok kesandung watu geladuk kena apa awakmu sandung watu kok pak matamu kudu ndok endi to sawang ngono to malah aku kok jelalatan ngoten boleh sayange pun berkurang lha ngoten nggih okay. Allahumma sholli ala Muhammad timbul sebuah pertanyaan lajeng ngamal nopo sing disayang Gusti Allah nih ngamal nopo sing paling diri dani kusi Allah niku ngamal sing paling diri dani Allah niku setunggal ngamal sing sae. senau so kedik buat nopo, nopo sing penting sae. buat sing kata tapi sing sae. ngamal niku senau jono kedik tapi ini sae diri dani Allah disayang Allah akeh tapi boten buatin sae boten enten regane kaya wong maca tasbih subhanallah, subhanallah 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 terus dihayati direnungkan kandungan subhanallah ya Allah kula kotor ya Allah aku kotor Allah suci aku kotor Allah suci aku kotor Allah zat kang woho suci Subhanallah Subhanallah, subhanallah. ngakoni eleke awake ngakoni ngakoni bejati Allahwa ngakoni rusake Allah awake sing paling suci namun guststi Allah macane mau tigang dosa tiga mawon hebat, mulai dihayati, ganjarannya ke atas, sakit balap, sing corong ewu telung ewu ambalan, tapi moconnya buatan syai. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nanti moconnya ngetan, Hanawa, 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 egaun arghani, hanawa. Mean, hanawa, Hanawa. hanawa. Muji alhamdulillah aku waras Allah sing paring. Rizkiku lancar gesih Allah sing paring. Anak-anakku nurut-nurut, gelem ngaji, gelem ibadah Allah sing paring. Nguji nang Allah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. telung bulu telung tok ganjaran ini ngungkul sing telung ewu moco ni dalam 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 enten tam buatan buatan ni kadang pak ustad dalam dalam oh pepangan ono dalam dalam oh ten sampe terusakan pokok sing penting api senajan buatan kata regani larang gini ku sing dadek no ya. sebab pewang disayang karu Allah قرآن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب <تصفيق> <تصفيق> الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabanna mocone tartil mocone nggunakno tajwid mocone memperhatikan makharijul huruf apalagi disertai dengan tadabburu ma'aniha angen-angen napa no sing dadi karepe ayatiku rong ayat mawon ngungkuli sing khatam Quran ini moconi ini koyok sepur argo bromo banter ya amit amit sampai sing nyemak kewalahan nanti titik api regane larang opo mana Akeh api es ora pakat Mulani pun Ibnu Atha'illah dalam sebuah, sebuah karyanya beliau mengatakan alaikum bi husnil amal netep pondong no ngamal sing api lah bika tidak banyaknya. Botton kok katai tapi api eh itu sing perlu diperhatikan. Ngaten buge mulane teraweh setelane rotok kendo dede lah. Bukan tuh ngehe nah, rotok kendo wajud biasa ya, langgar-langgar musola masjid nih balapan cepet mari gede jenengan gede ngoten enggak okay. Soalnya, soale niki termasuk tanda nih zaman akhir nih nih cari uang biyen becek ke titik allah ketoro ngoten nih zaman biyen saat niki buat becek ketampe allah ketompo ya saat iki. Ndh cepet-cepetan. Lah nopo wong ibadah kok cepet-cepetan iku? Dinikmati. Dirasakno sing enak, ngoten lho. Apa maneh nduk jero masjid ku sing krasan. Wong iman niku gone masjid kok al-mu'min fil masjid kasamak fil bahr. Wong mukmin ku ndak jero masjid krasan, kaya iwak nduk jero banyu. Cici karo munafikin wa munafik ten masjid katoir alal kofas koyo mandu do juru kurungan mancal mancal kudu metu gak kerasan belas nih. Pedel, semra pedel, tanah uruk nih, aku nguruk-nguruk jalan-jalan tak jenengi pedel lah nih sak dam trek regane pinter sekawan atau sewu dam sak dam trek sekawan atau sewu nih berlian sak cerici pinter gede atusan juta soalnya nopo say Oh, dan mulanya memang gak sing sae sae lah nggih diusahakan sing sae saya sae niku regane larang niku sing pertama ngamal sing disayang Allah nomor kali Nabiullah Ibrahim niku dados kekasih Allah wong sing disayang kali Allah sampai keterangannya diabadikan dalam Al-Qur'an ibrahima khalila Allah jadikan beliau Nabi Ibrahim sebagai seorang khalil kekasih Allah Subhanahu wa taala. Enten tiang the tanglet. Li ayyi shay'in ittakhadzakallahu khalila. Nabi Ibrahim kok panjenengan niku dados khalilullah kekasih Gusti Allah niku sebab nopo? Jawabin Nabi Ibrahim bisalah sati asya'a sebab telung perkara iki aku dadi kekasih Gusti Allah. Badan kata-kata Kok materi ini ya so disayang si Allah. Ngaten Nabi Ibrahim, aku disayang Allah itu merga bisalah sati Asia Sebab perkara telu Sing pertama Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi Aku disikno panggilan Allah Aku disikno perintah Allah Ngalah no Panggilan Allah nomor siji, yang lain nomor mburi. Tiang iki saged nglakoni ini, dadi kekasih Gusti Allah. Tanda-tandhane ngoten. Ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Aku disikno perintahe Gusti Allah ngarekno liyane. Panggilan Allah nomor siji, yang lain nomor mburi. Allahumma salli ala Muhammad Dok pasar tuku nih ramis dodolani sing tuku antri Mantun ngoten ono panggilan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Zuhur Ya napa kira-kira Ngeladeni wong tuku tandisikno azan dan Dhisikno wong tuku ta dhisikno panggilane Allah. Nggih ngoten niku. Wong cene wong saiki wong kedonyan. Ha ngoten nggih. Jare iki sing ndok tuku mumpung iki. Men tak tinggal jamaah, pindah ke wong tuku-tuku. Lah -tuku. ngoten nggih. Anyene jaman akhir iki jamare wong kedonyan dene. Penyakit Penyaket sing paling gedhe sing dadi sebabnya menungso gak sambung karo Gusti Allah mulai kepencut tergiur dengan kesenangan duniawi nggih mboten Masyaallah Panjenengan iki penyakit paling gedhe zaman akhir ini kedonyan Tiang kedonyan niku wong lanang ta wong wedok derek Don Asline padha mawon Cuma sing paling nemen iku wong wedok. Wedok, wedok pakar dunya pokoke wedok iku. Wong kudunge karepe ben minggu tuku kok. Iki wis tau tak gawe metu, maso aku metu gawe iki meneh lho Membeli bukan karena kebutuhan tapi membeli mergo kepinginan. Kita boden. pakaiannya bisa lemari jari turun duwe wae ini yang kata teri oyo mikir pakaian nae gede badan pakaian nek uang lanang gede kedunya tapi badan sepiro oh. Mulai mulan kopiah ya, ya yang jebres ya apa uang setahun pendak tahun tuku kopi ya gak tau diubah lah Allah tadi ini kiderek Ketuhnya niku penyakit yang mendominasi oleh umat zaman akhir nyun nyun sewu sehingga ini nyambut gawe ku mempeng galek dunya ngotot ngalak dunya ku lo takon gaya sampe jawab gaya asli ini ku wong mempeng galek dunya ngotot karo mboten ngotot ini ku hasilnya kata pundi nun kata kata ngotot di? itu logika awam Pikiran ini wong awam ngoten niku nek kapane mempeng oleh akeh ngoten nek ngotot oleh ake, tapi nek pikiran santri logika logika tauhid niku mempeng karo mboten mempeng niku hasilnya sama mempeng kali mboten mempeng niku hasilnya sama loh kok sama nggih wong menungsa durung lahir Gusti Allah won perintah karo malaikat bikat bi rizkihi wa ajali cateten wong iki durung lahirna donya niku wong iki cateten rejekine pira umure pira niku lebi dulu tulisannya daripada kejadiannya menungsa durung lahir niku catetane pun wonten dulu Dadi wong iku nek cathetane soge iku mesti soge senajan kepingin melarat ya tetep Nah wong ku nek cathetane melarat wis tah mabita kaya buntute kula tapak angin rina gaibengi-bengi gae rina sira gae sikil-sikil gae sira sampe ibadah korat karit imane gak keramut, saking keblege soge weruh syarak nerak nerak awake jelebut garing koyok beting ngono gak sugi-sugi nggih kathah. Nggih ta, Bodden? <tuh> Allahumma sholli Allah Muhammad. Amin. <tuh> Dadi sugi ku gak mulai mempeng, dulur. Sugi gak mulai ngotot. Dapat sugi ku mulai mempeng. Kuli-kuli batu ku sugi kabeh. Nyambut gawe ning ngotote ngoyo jam 7 sampai jam 5 sore. Nggih, Bodden? Tapi nyatane nggih, nggih niku. Karyawan karo jeragan niku kangelan pundi nyambut gawe niku. Duh. Ngotot pundi karyawan karo jeragan. Duwike katap pundi? Ola nggih. Dadi soki gak oleh mempeng, wis ana tulesane. Soki nggih kok polahi sawah ombo. Oh nyatane akeh wong sawah ombo tambah ombo. Sawah yo mbok gawe beras nggih kathah. Nggih, Bodan. Sawah yo tambah ombo, gak tau ngarap dikadekno ae. kapan sugih ngeneh. Ngoten e. Sugih nggih mboten ditentokno polahe sekolahi dhuwur. kata wong sekolah dur nek kuliah sampai S1 SPD sarjana pendidikan angger daftar kepingin dadi PNS daftar-daftar gak keterima daftar-daftar gak keterima akhirnya SPD bukan sarjana pendidikan tapi SPD sarjana penuh derita ngoten akhir Lha sakniki kene gue nek kepengin dadi PNS, ndongane kan kudu ngeten. Ya Robby, ya Robby. ya Lobi. Ya Robbi, ya Robbi, ya Lobi. Harus lobi. Lobi dengan DPR karena DPR itu dekat dengan dinas kepegawaian. Lobi dengan kepala-kepala dinas, utawa paling tidak menjadi tim sukses. Bok menowo sing dijagok noiku berhasil akses menuju PNS kan lebih mudah, gimana? <tuh> no. Nah, jadi kudu lobby ya kudu disuruh duwe ini gak disuruh duwe karena lobby sampai gepeng liru gak ngira PNS bisa nggak ngotong potreke Indonesia sama ini kurang puas ngelih S1 kuliah diterusno sampai S2 MA Magister Agama MM Megaser Management. Masya Allah, biaya pun kata untuk mencapai S2 niku daftar daftar nggih padha mawon. Wis kadung S2. Penggawean gak nyekel, duwe gak duwe. MM bukan megaster manajemen tapi MM mumat, mumet mawon tadi niku. Ngoten. Sak niki kata ta ngoten niku iki. Ini kenyataan fakta benar-benar aktual kejadian-kejadian konyoknya itu kalau tidak ada konyok namanya Haji Zubaydi itu Surabaya yang ini buta huruf Masya Allah, istiqomah salat jamaah istiqomah senin gemes tapi buta huruf, itu hanya hampir-hampir kalau itu ukuran itu dalam lebih dari dilu-dilu umroh, dilu-dilu haji. Isane mau cap jempol mawon pelak, 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 pelak. Amber-amber rezeki amber dia di gua. Padahal garu tulis. Padahal karo pengen ane ini kalau diundang ngaji dan kecamatan deket desa Bon Tengah. Ini gua enten seorang janda, janda setengah tua. <tuh> ya mbak itu Surabaya nggak ada usaha, ini ku anu pepek goreng. Masyaallah. Sogeni mboten ukur gawe masjid diijeni dhuwite pinten milyar telasi. Syukurane ngundang Masya Allah, Putah huruf soge sing S2 kadang doktor gak diwawu duwe. Oh berarti soge niku mboten polek sekolah kene. ngelek donya nggih digoleki wong pancene urip donya. Ini umpamanya ini uang urip, tentunya butuh tuhnya. Tapi ojo kebarus barus. Enten yang gelek tuhnya kebarus. Gara-gara ngedos mawon Ramadan betul poso. Enten kata ni tu. Gimanaan? <tuh -tuh> Lo masya Allah Muhammad. Gara-gara <tuh -tuh> ngedos betul poso Ramadan. Tambah saat ni kini tu, masya Allah tuban sampai tak kawidang. itu warung buka ni wayar Ramadan kita nih, pegel wang, ngitung uang, warung buka nih, lo ditutupi, cuma selotangan kayak tak ngisor. Iku <silence> maknane nopo zaman akhir iku ake wong wedi menungso sungkan menungso tapi gak sungkan gusti Allah pertama dadi kekasih si Allah niku ikhtartu amrallah ala amri ghairi aku ndhisikno perintah ya Allah ngarekno liyane nomor siji ku perintah ya Allah ibu-ibu ndak -ibu pawon waya masa ana adzan asar we salate didhisikno mboten kok iwak ngulek bumbu nganget jangan Masya Allah sampai sholat asar tunggal galeng karo maghrib Enten ngoten niku. Lah ya ngaji niku wis bolak-balik kok okay, ge pancet ah. Ngoten lho perintah ya Allah. Subuh-subuh ana -subuh, panggilan azad. Azad. Ibu -ibu ka, azan, di ngoten Pak, dhisikna azan. Ana digandoli ibu-ibu ya ana azan dhisik, ngoten soalnya sing perlu dipikir ku akhirat derek nomor si jini ku akhirat langgatan nah, ya nyun saya bu kula takon kali jenengan ki gitu. dunyo karu akhirat ku asli ini api ini lo api budi api akhirat jelas ayate. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu utawi akhirat khairun bagus minal ula timbang donya dadi akhirat karun donya iku api akhirat mulane para nabi para ambiya para mursalin para sahabat dan orang-orang yang dekat dengan nabi hidupnya yang dibangun adalah akhiratnya umure dintekno kandung dandani akhirat mulai akhirat iku luwe api pernah tercatat dalam sejarah natos panjenengan waos para nabi-nabi biyen umbul-umbul dunya engko ninggali ahli waris sehingga nek mari pun kapundut dunyane wake dibagi karo ahli waris pernah tercatat dalam sejarah ngoten niku enten mboten mboten enten para ambiya, para mursalin ninggal itu kanggo ahli waris tidak pernah ada. Karena apa? Karena yang dipentingkan adalah akhirat. Manusia dicipta bukan untuk dunia, tapi manusia dicipta untuk akhirat. Ya benar Adam, inna ma khalak tu akhirah. Hei an Adam, engsun gawe kowe hanya lu, ono hanya yang ono ono ada tu taksis hanya untuk kepentingan akhirat. Jadi, dunia ini bukan tujuan. Bukan tujuan, tujuan akhir adalah akhirat. Jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Orang yang beruntung bukanlah orang yang mendapatkan dunia seisinya ini. Orang yang beruntung bukanlah orang yang jabatannya mapan, kedudukannya mapan. Segala macam fasilitas hidup terpenuhi, tempu dimaukan keturutan, bukan itu orang yang beruntung. Tetapi orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengorbankan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengorbankan semua potensi yang dimilikinya ilmunya, hartanya, kekayaannya, jabatannya, umure dintekno kanggo kepentingan akhirat iku jenenge wong untung. Allahumma sholli ala Muhammad. Amen. Kadang enten tiyang omahe durung mari susah. Padahal omah sementara. Sementara omah sing selama-lamanya beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun, bahkan bermiliar-miliar tahun umat akhirat tanpa pernah dipikirkan dalam hatinya. Tama terlintas, tidak terlintas dalam hatinya. Umat akhirat tidak dipikirkan dipikir babar belas. Lesu didik mawon ngersulo. Singorino mengisi dipikir ke departemen perwetengan. Nambe sune lesu ndak akhirat jaluk sopo. Awak eloro titi e ngaru ngoro sambati. Nek loro ndak akhirat jaluk tolong sopo. Akhirat ini yang paling penting difikirkan. Nek urusan dunia wes ono tulisane. Dicata karo gusi Allah nek urusan dunia tapi ini akhirat nggak leo dewi. Langgatin lagi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab suhufi Musa, jelasakan, ya benar Adam, hei anak Adam, afnaita umroka fitolah bidunya, fabima tatulubul jannah, hei anak Adam, kok umurmu no kangu gelek dunya terus sing ngendi, sing kuih, kawin go, golek surga, sing di sing kawin gelek akhirat, kok umurmu kontekno kangu gelek dunyok, wae kita harus menyadari bahwa hidup ini singkat Umur kita ini pendek Hari ini milik kita Besok, besok lusa Belum tentu menjadi milik kita Makanya kalau mau berbuat baik Jangan ditunda-tunda Kata mawon wong kepingin ngelakoni api Ditunda, ditunda, ditunda Turun ngelakoni api Nyawanya melayang dijabut ke rumah malaikat Israel Innalillahi wa inna ilai roji'un Samene ki mirengaken ta? Yeah. Jek kuwatir, Bu. Mati, mati, Bu. Apa yeah. maneh sing lungguh iki wis akeh sing ilmu ngene. dilungkas logrok ah. Yeah. Nggih, boten. kadang saya pengen rumah kaya hotel bareng. Kaya istana. Masih omah kaya hotel, kaya istana, itu hanya sekedar rumah tinggal. Mari dinggo ni terus di Nggih ta mboten? Ditinggal ta mboten? Nang kok dikepingi ni? Iku jenenge wong gak cerdas. Nggih ta nggih? Digeleki wis ngumpul ditinggal. Jenenge wong gak cerdas lha apa wong calone ditinggal lek mbo nek dikirimna nang di akhirat kono. Lah ngoten ya nggih. Umpul-umpul kirim nang akhirat. Gak perlu digawa dhewe, dititip nemawon. Ngoten ya nggih. titipna no masjid, madrasah, pondok no pesantren, fakir miskin. titip-titip no mawon, gak perlu digowo dhewe. Ya. Akhirat niku sing paling penting. Monggo mikir akhirat. Mikir akhirat niku nggih sadurunge teko akhirat. Mikir kematian ya sadurunge mati. Nang wis mati kok mikir kematian. Wis ndak akhirat kono kok mikir akhirat. Wis gak wayahe. percuma mikir akhirat pun ya akhirat mikir mati sakwi saya mati percuma mati ten kuburan ten akhirat itu gue gak waktu ini amal waktu ne nerima pembalasan apa nggak tenang gih waktu pembalasan gue ngamal gue ibadah gue udah dunia mulane uang kuburan lu karpe kepengen urip mane karpe itu gue kepengen urip mane ya allah dan kitab tambihul wafil ini disebut akan ya Allah kalau pengen Gesahkan sekedap mawon gusti kepengen sholat orang rekaat mawon gusti mantu ini gue paringi pejamale, male ono sing kepengen maju kalimat tauhid lah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku mawon ya Allah nang kula nyenen paringi pejamale ana sing kepengin ngamal Nopo nopo cawe Gusti Allah ayyuhal ahmaq min aina jita Eh, wong komprung kuwi teko ndi? Kok jalu diuripne nang donya maneh? Wong kuwi ku wis teko donya. Nang mbok gawe apa uripmu nang donya biyen? Lho ngoten. Mulane wong kuburan nek nyawang wong urip niku heran, cek santaine. Wong kuburan niku lak weruh wong urip ta derekne. Koyok, Koyok riben Sing jero isa weruh jaba, sing jaba mboten weruh njero. ati iso nyawang anake putune dulur-dulure saged nyak cek anakku cek santaine wong-wong ndok kene donya iku wong kok kuburane monggo diuripna no maneh ngoten duwe tambak 1 hektar wis gak butuh tambakku takekno masjid kabeh wae umpamane duwe pabrik 20 gak butuh pabrik aku wis takekno tak ngamal wae aku butuh ganjaran ya Allah bojo ridane Allah kok umbo mau diurip no mane lo ngoten berkondonya enggak nih amal pak ngantuk lah tak merenung Masya <laughs> Allah ini gue dadus gue punya, ayo mikir, mikir akhirat Iku sing paling penting mikir kematian. Cik iso poso nek ngene donya. Sapa sing poso bakal riyoyo. Lah ngoten nggih. Sapa sing poso bakal buka. Ya donya iki nggone poso, mboten nggone ngelek enak ten donya niku. Nggone tirakat. cari wong tua biyen sapa tirakat bakal nemu derajat. Lah ngoten nggih. Ya donya iki nggone tirakat. Wahyai wong turu melek, ikuti rakat. Wahyai wong warek lesu. Wahyai wong ngitung donya ngitung duso, lo ngawatan, ikuti rakat. Mumpanya ini ndok dunyong ini sekedap, jari wong tua budaya kan ngawatan ndok dunyong ini wong mampir, mampir, lo wes paham kah apa berarti mau diilu, ndok dunyong ini mau, mau diilu. umat kanjeng nabi ini umatan merhumah umat yang dirahmati oleh Allah umurnya pendek pendek ibadai buatan kahat tak umat kanjeng nabi nung pendek kok umure buatan kaya umat bian bian ratusan tahun bahkan ada yang hampir ribuan tahun koyok nabi nuh sa umatnya, ini gula nggak ya? umure panjang panjang ibadai kata ibadai sangat dangu umat nabi mboten ila sabain antara umur swida sampai umur hitung puluh tahun mau titik tak umur ini tapi ganjarannya ini kata umur ini mau didik ibadah ini mau titik kau kan galak sanggup kanggo urip sak lawas dalam waktu yang sangat singkat kanggo urip berjuta-juta tahun bermiliar-miliar tahun lu ngoten. Nangin ni kau urip dikawik digawe, gawe jagongan jandon, urip digawe karambol sekakan, das-dasan macanan, sing delok gelut-gelutan, umure hilang. Padahal sak menit ni gus tunggal menit ni Nek digawe surat ikhlas. Niku oleh limolas ambalan. Dari kanjeng Nabi Sopo wong maca surat ikhlas Ambal ping telu karo ngatam no Quran Ganjarani Berarti sak menit itu ngatam no Quran Ping gangsal soalnya lima lah ambalan. Kalau sudah ingat seperti itu Berapa menit Waktu kita yang hilang Berapa jam Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan Bahkan berapa tahun umur kita yang hilang Tanpa punya arti Tanpa punya makna Jika ini tidak terasa, besok ini mati terasa. Mulai ini dihilangkan kepada Allah. Innal insana lafi khusrin. Innal insana saat menikah, Kabeh menungso. Ini maknanya ingatan, Innal insana saat menikah, Kabeh menungso. Mergo alaiki listigrokil afrod. Kabeh menungso, Lafi khusrin. Seperti ini, Tetapi yang dalam kapitunan, getun kabeh. Biar lapo, aku repot tak kawengi, tak kawengi nu lapo, lu ketun kape, dan bingjing. Saat ini kita turun cross, ketun ini bingjing. niku nomor setugal, cabe Nabi Ibrahim. Nomor kali, opo lay opo, aku kok disayang Allah. Mahtamam tu bimata kafalallahu li Aku gak tahu susah mikirno perkara sing wis ditanggung karo Gusti Allah. Wis dijamin kok susah lho, wong ditanggung dijamin kok susah. Iku jeneng wong gak cerdas. Nggih mboten. ditanggung kok susah iki lho, lha apa? Enten tiyang dijak ayo mangan nang ngone depot sate. Bareng ndang ngone depotku susah. Napa susah? Aku gak nggawa dhuwit. Wong ditanggung kok susah. gak jenenge wong dedel ngono iku. Rezeki nggih pun ditanggung. Ditanggung kabeh niku nenten rezekine. Anak-anak sampeyan pun nenten sedaya rezekine aja kate diomongi. Besok kowe tak tinggal mati mangan nopo Ya mangan sego, mosok mangan brogalan. Apa nah, kok mikir no panganian? Oh, si wis dijatah Gusti Allah, dijatah sedaya. saya ni tawang kali kurang. Kebanyakan kalah karu bajul, bajul cangkemi sak meter gak tahu khawatir kaliren nah ya menung semua limang senti khawatir gak mangan kadang ngaji ya gak gelem gak sempat aku ente nangkut ini jadi aku kepingin melok ngaji no alfalah mbah durung sempat toko ku durung ada sing nunggu nih gua apa nah iya nunggu toko kok sempat ngaji kok gak sempat Ya boleh ngaji dianggap gak penting, anggap tuh nange. Nek penting ya sempat. Boleh nganggap gak penting, jadi ora sempat. durung sempat aku. Jane kepengin melok ngaji. Sing momengan aku lho, ngomong. Nang momong kok sempat. Nang ngaji kok gak sempat, polahe ngaji gak penting. Lah ngoten nang hmm. nggih. Dipun gawe alasan. Aku gak tahu susah mikirno apa sing wis dijamin karo Gusti Allah. Rejeki ini nek pun jatah dengan njenengan petuk. Nek ora jatah e nggih petuk. Iwak to ngko ndok tengahe segoro Nek jatah e jenengan niku moro ten pasar dituku bakul-bakul bakul-bakul mari ngoten jenengan tumbas. Lah ngoten nggih. Polahe jatah panjenengan, Bu. Nah nek mboten jatah panjenengan, wis go wes digoreng ditinggal lombok mbau, Pak. Crobot kucing. Soale jatah e napa? Ngono kuwe wis ana tulisane.

Saat temeni rezeki ni ku gini, golek imunung so ngota ni dolur. Gaya badan, sing bener golek imunung menungso, tak imunung so golek rezeki. Rezeki ku bermenung so, tak menungso so ku sing bener dolur. Cari kaji nabi inna rizko lo. Oleh Dawud dikawiti diawiti harfut taukit inna rizko sak temeni rezeki layat lubul abda iku yaktine nggeleki menungso lho Masuk gek mamang karo hadis Rasulullah ajaluhu, rezeki ku nggeleki menungso kama ya telubu ajaluhu kaya ajal aja digeleki ajal iku nek wayahe mara nggih ta mboten rezeki nggih tapi enten perintah menungso iku dikongon ikhtiar iya benar rejeki tidak ada tapi iya harus ikhtiar, jangan berpikir-pikir kalau langitnya sudah berhenti, tidak akan berpikir tapi iya, ikhtiari sama Tuhan, tidak akan berpikir-pikir syariat, tidak akan berpikir-pikir ini sudah sejati, betul, tidak akan berpikir-pikir kurang mantap, karo keterangan saya ini tidak akan berpikir-pikir, bayiku ngu bergedang atau gedang berbayinya Lha. No, gedang goleki bayi ta bayi goleki gedang. Lah nggih, gedang iku mesti goleki bayi. Nek no, ndi wae mara gedang. Durung entek teko, durung entek teko. Tanggo-tanggo kampung mriku marani bayi nggawa gedang. Lah ngoten nggih. Niku artine nopo? Mesthine mikir, lhapo ya bayi iku kok gampang temen rejekine. Bayi iku makhluk suci. Kak tahu maksiat. Wong itu ayu yo ya, gak tahu nyawang, daniel daniel gak tahu. Nan ya napa kira-kira? Petu ono ayu, ya. ah tinggi tinggi semampai persis bintang film Himalini dari India. Eh gak pakat, kencet ke geger bandeng. Bokong yang untuk yuyu, masya Allah. Ya napa kira-kira? Eh? disawang tak astagfirullah kira-kira Dur gak disawangku ku disawang dosa gak disawang durung karon ana meneh disawang dosa yak napa disawang mawon nah Mulane yo ngono iku sing gak aret rezeki gak maromah-maromah iku jange jatah terhalang podok karo banyu mesti lancar dok kalian nanti pola ya sampai jadi baju guys soal lancar lo masya ala Muhammad yeah. oh, terus rezeki asli nih enggak lagi menungso mau nanti gimau gue tiga lagi tapi gini santai ngonten mawon on ini kucing nomor kali nomor tiga jadi nomor kali gue gak tahu susah ngendelno Allah buatan kau yang zaman akhir, uang biar kan akhirat yang dipikir, uang saya kan donya enten santri nyuwun sewu, sowan nangani kiai ini, niku, sing ditakok niku ku wiridan, nopo yai sing lancar kula niki ya ketusahan, ngamalan nopo yai kersane dagangan kula laris, nyuwun ijazah jaya, jadi orientasinya nangani donya. Tidak ada yang anak sampean, punakan sampean kerjaan Surabaya, na Bali, na Jakarta, nik muli si nak Jakarta. Nek mule sampean takoni apa? Sik isuk istikam masalah jamaah, nak. Nek malam Jumat sik iso makikuti pengajian majelis taklim, ta nak. Napa ngoten? Napa ngeten? Ya apa? Laris tahu usahae. Payu ta. Ramai ta. Ngerti ta, Den? apa jamaahmu, nak? apa ngajimu nak napa? Jarang-jarang. Padahal sokhabat-sokhabat bihya ini usahanya tebe-tebe ini semua nangkanya nabis ini ditangkau no akhirat. Dullani ya Rasulullah ala amalin yudakhiluni iljannah. Gusti, nungki penyempar ini saran-saran ini yang paling pijadah. Ngamal naboh kulotan akhirat. Sagitin melibatkan suarga negosi Allah. Ayu amalin yub'iduni aninnar. Ngamal naboh singedohakan kulotan rokok ya Allah. Gusti kula jenengan dedhaken niki lho Nabi, lho akhirat sing ditakokno. Enten male sahabat Uqbah bin Amir jauh-jauh datang ke Rasulullah, "Man najatu ya Rasulullah, tasbu selamat dan akhirat ya Allah, ya Rasulullah." Akhirat sing ditakokno. Piye? Bareng saiki. Tuh sing nomor akhir Jawa Nabi Ibrahim aku disayang Allah mergoboh, ma itu, wa ma ta illa ma aku ini gak tahu mangan esok gak tahu mangan sore Kecoba aku ini mesti bareng karo tamu ngenteni ono tamu baru aku ini mangan tak ajak bareng mangan Nah zaman semanten dereng kata menungso nek kan yang Nabi Ibrahim pun dar kok mau tenen tiang niku medal matos tiang tepi melampai ngantos bermil-mil nek petuk tiang baru dijak pondur tendalem dijak dahar niku kelampane Nabi Ibrahim artinya apa Nabi Ibrahim niku berarti menggambarkan kehidupan beliau niku lomah ngerti lho nggih dadi lomah dhewek niki diperintah lomah So, sing loman bakal dilomani Gusti Allah. Tak ngoten ta? Mboten enten critane wong bangkrut gara-gara loman iku mboten enten. Nek bangkrut gara-gara kopi niku kata Nggih, mboten. Sumur iku nek dikuras, Sumber iku mesti tambah sae, tambah sae, tambah sae. Jadi wong ku nek loman mesti diwawur rezeki, ya disayang karo Gusti Allah. Lho ngoten. Pemanah jari kanyen Nabi Wong ni iloman ni ku malaikat Allah ma'ati mungfikan khalafa Ya Allah Tiang sing loman loman panjang paring gantos gusti Gantos sing langsung, sa'ai Untung malaikat kok Kosok wang suli pun Ni tiang sing pelit Wong sing bakhil Didunga na malaikat Allah ma'ati mumsikan talafa Ya Allah Tiang sing pahit-pahit sing bakhil-bakhil niku ku paling paring kerusaan ya Allah kerusahaan dunia nih kerusahaan awak eh mulanya nih cara agama uang nih duit dunia sepuluh juta keluarkan dua setengah persennya binten dua setengah nih dua setengah persennya sepuluh juta nih gue dibagi sepuluh dibagi empat berarti pinter rongatus saya ketemu nggak ngerti nih Nek duit satu juta keluarkan dua setengah persennya berarti binten rong juta eh nggih bener nggih rong juta lima ratus amplop meriku nanti bagi fakir miskin anak yatim nangani guru-guru TPG, sih nggak tahu di bawah duit guru dinia lu ngata nih oh jadi guru PNS guru PNS itu suara duit ngata lagi apalagi PNS guru itu termasuk yang paling dimanja oleh pemerintah zaman sekarang nih ono gaji tetap, ono gaji 13, ono gaji 14, ada sertifikasi, ada tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, ngoten nggih. Nah, ini guru dini oleh nopo satu seket, orang satu saya Ya, aku lo paham, orang kulon ini di guru dunia ket mulai tahun 75 lima soale. Ya. Nanto saat ini kita guru tetap ten langitan dini ya, mulai 75. Oh, kek barokah. Maksudnya, dua setengah persen kelihatan. Ini kok tidak dikeluarkan, karena sudah dimulai. Tambahkan, tambahkan, dan tambah Maksudnya, mengedalakan zakat, tidak menutupi no, no, infak. Ini kok akhirnya dipeksa, kursi Allah. Kursi Allah, maksudnya, kekuatan meksa. Segetugi, maksudnya, dunia ini dikawal-kawal, tidak balik. Iya, yeah. dirampok, dimalinkan. tandurane kei penyakit werengi moro aku tenang ke kei sakit mawon Allah maha kuasa nek ni ku dorong sepiro barang diuji loro gagal ginjal cuci darah setiap minggu dua kali sing wedok kena kanker rahim stadium 4 masya Allah ini pun kecoba ngoten Lekrek awak dedel dunia gara-gara bakhil gak ngetok no ini gua zakat pun pun infak lo ngatain jadi ngamali dikit no dokter gitu lah seneng ngamal nanggani dokter gak seneng ngamal nang pikir biskit. dengan ini para dokter ini kusing kata dengan akeh no ake wong lorot dan dengan no ake wong waras gitu. Nun, Dungane <laughs> <sih> <laughs> dokter niku lho. Kek napa? Muga-muga akeh wong lara ta akeh wong waras. Sampean lho sing ngomong lho. Mergo ten mriki niki mesti ten dokter e. dokter mbukak praktek ndas wadha era. Ngoten niku pasien e kathah. Langkung seneng pundi kata, karo pasien kata, kathah karo gak pasien? Hah? Langkung seneng pasien

Satu mali dadi satu selawi ini ku sarjana ekonomi, badi lah ngerti gak Tapi secara sarjana alam gaib, ini ku satu balik satu selawi ini rugi. nang kok rugi? karo wong dua ayam satu segarangan ini ya, selawi. Awet ambodan kira-kira. Ambodan -kira. awet, gak iso diturun dengan anak putu, yakin pula niku Jok mamang. Kulau di garangan masih gawe ibadah yang percuma. Bukannya, itu saya usik duit itu, dua dolan yang ini perancangan, sudah sampai ini sudah timbangan, sudah meteran. Sudah sampai. Sudah sampai tidak ada duit. Sudah sampai tidak beras barang. Sudah sampai. Menurut gawin ibadah itu jadi apa? Penyakit. Wah ini kapan, ini haram, donyane haram. Ini ibadah yang buat ini, ini Pada dekaru manuk dorong ngenggermi Ndok sing rusak Kira-kira sakit netes tambah dan Gak bisa netes tambah ambune pelarongan Gimana dan Ya kan Mulai ini halal ini wajib Ini kadang duit ya ke, Tapi ada garangan ini digawe umroh Digawe kaji Ndok Mekkah gak leren-leren moco talbiah lebih Lebaik Allahumma lebaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik Allahumma labbaik malaikatinya nyauti la labbaik wala sya'daik ora labbaik labbaikan ora sya'daik sya'daikan zatuka haram amat amuka haram amal basuka haram sanggumu barang haram, simbok pangan barang haram, pakaianmu sing itu barang haram, la la baik wala sadaik, baik, ora la baik baikkan ora sadek sadaikan. Mulane wow. gelek halal iku hukume wajib. Nang kula pun kadung nggih, ya, Pak. Dos pundi carane? kadung diapa nama sing durung diati-ati. Lah ngoten nang nggih. Nang dhuwit kula niki dos pundi, Pak? Niki asli dhuwit mana beras manes kono gawin gawe jembatan kono ojo mlebokno weteng gawin gawe pager-pager kono kalen-kalenan kono banyune cek lancar wis mawon barang karep kuwe tak sarupi pokoke weteng lah ngoten ta weteng waduh masyaallah wong um, kanjen nabi nek dawuh man akal lalu qamatan min haramin lam tubbal salatu arba'ina yauman uang nek mangan barang sak puluhan, wae solati petang puluh, dino gak diterima nek jangko barang haram itu sak puluh ini sak piring sampen ping no dewi Allahumma masya ala Muhammad muga muka kulo panjenan setyo tibun barang ibabu imani istiqomah ibadai sawatu watu pejam betul gendera husnul khatimah tujuan sing saya saya muga muka dikabul no kali Allah بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إن نسألك يا الله يا الله يا الله تقوى الاستقامة وحسن الخادمة عند النزع الروح والسلامة آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Banga punten ingkan kata, Wallahul muwafiq ila kami tariq, Wassalamualaikum warahmatullah,